Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil wayat ya Allah bersalim wala ayra sibi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ikra' bismi rabbukal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Amal insana ma lam ya'lam. Baik, sidang terawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sekali kita bisa bertatap muka kembali sebelum kita melaksanakan ibadah terawih. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita bisa. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak diamanahi oleh tim pesantren untuk menyampaikan satu tema yang cukup berat yang menurut Bapak Yani tentang meluruskan makna jihad. Tapi insya Allah kita akan coba ramu kembali dalam bentuk yang ringan untuk kita bersama bahas. Jihad bagi kita sebagai bagian dari akademisi ialah yang paling dasar adalah bertolabul ilmi, ya, mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Lantas ilmu seperti apa yang harus kita amalkan? Nah, pertama kali sebelum kita mengamalkan, kita harus mendapatkan ilmu yang mana sumber ilmu itu harus adalah sumber terbaik. Dan sebaik-baik sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Sehingga ketika ananda, ketika ustaz, ustazah menyampaikan ilmu, tentu beragam yang kita dapatkan. Ada ilmu pasti, eksak, ilmu alam, sosial dan bahasa. Al-Quran memang tidak mengajarkan mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan sosial. Di Al-Quran kita tidak akan menemukan rumus bahwa 1 tambah 1 adalah 2, rumus gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Akan tetapi bukan berarti Al-Quran tidak sempurna. Justru karena ilmu di fisika, kimia, matematik, ekonomi, dan sosial masih belum bisa menggapai tingkatan Al-Quran. Dan Al-Quran lebih di atas segala. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena Al-Quran bukanlah sebuah teks buku yang mengajarkan satu fungsional keilmuan secara eksplisit. Tapi justru menuntut kita untuk menggunakan alam pikiran kita yang jauh lebih dalam, yang tidak bisa disentuh oleh keilmuan secara langsung. Seperti yang tadi disampaikan ketika di awal pada surat Al-Alaq, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jika misalkan ilmu yang Allah turunkan sama seperti ilmu pasti yang kita pelajari di kelas, mungkin pada saat ini Al-Quran tidak lagi bersifat dinamis karena sudah terpecahkan untuk menghitung tinggi bulan berapa, keliling bumi berapa, sehingga berhentilah atau berakhir fungsi dari keilmuan Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran akan selalu dinamis dan akan terus berkembang dan bisa digunakan sampai akhir hayat. Di ayat kelima ini jelas dia atau Allah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui. Ketika kita menemukan satu hal, bukan berarti itu adalah akhir dari keilmuan. Justru ada hal lain yang Allah ingin tunjukkan pada kita untuk kita temukan. Contoh yang terdekat adalah orang-orang yang memilih untuk menjadi mu'alaf. Kalau kita dengar atau kalau kita simak bahwa kebanyakan orang yang menjadi mu'alaf adalah mereka yang punya keilmuan tinggi dan menggunakan ilmu pengetahuannya. Kebanyakan dari profesor selalu meneliti masuk Islam. Berbeda dengan muslim yang memilih untuk murtad atau pindah ke agama lain, biasanya alasannya karena mimpi ketemu Tuhan Yesus katanya,
terus mimpi ketemu cahaya dituntun dalam kegelapan, kemudian mendengar suara dari dalam hati atau mengikuti suaminya yang beragama lain supaya bisa dinikahi. Yaitu titipan untuk malam kali ini. Mari kita perdalam ilmu dan gunakan ilmu tersebut untuk makna jihad yang sebenarnya. Jihad bukan berarti harus menumpahkan darah, tidak harus tahu cara merakit bom, tidak perlu menjadi pengantin jihad yang meledakkan diri. Tapi mari kita berjihad dengan ilmu mata kita, tebarkan ilmu supaya orang-orang bisa terbuka terhadap Islam. Dan terakhir, titipannya bagi Ananda Santriwati. Di luar sana ketika lulus nanti banyak tokoh, banyak orang atau bahkan ada ikhwan yang memikat Ananda. Jangan sampai tergoda terlalu jauh sampai kita melupakan bahwa agama adalah tiang. Itu mungkin pesan untuk malam kali ini. Selamat melanjutkan jihad fisabilillah. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.